Baik, kami kembali ke pertanyaan yang masuk lewat pesan WhatsApp. Ustaz sudah tersebar bahwa ada kemungkinan terjadi perbedaan waktu lebaran di Indonesia tahun ini. Ada yang sudah menetapkan Jumat sudah satu syawal. Dan kemungkinan ada yang menetapkan Sabtu nanti adalah satu syawal. Tapi tetap menunggu sidang isbat dari pemerintah. Bagaimana hukum orang yang lebaran pada hari Sabtu sedangkan ia berkeyakinan bahwa hari Jumat sudah masuk satu syawal. Sudah tidak berpuasa pada hari Jumat tetapi lebarannya di hari Sabtu bersama pemerintah. Ini pertanyaan-pertanyaan muncul karena pada dasarnya, seorang itu tidak belajar fikih yang benar. Ya. Jadi kalau kita baca di dalam buku-buku fikih, itu disebutkan beberapa kesepakatan. Harus diingat, kesepakatan ulama. Kesepakatan yang pertama, tidak ada silam pendapat di tengah para ulama, bahwa yang menentukan masuk dan keluarnya Ramadan itu adalah pemerintah. Tidak ada hak ormas apapun di dalamnya dan tidak ada hak pribadi dalam hal tersebut itu murni dari pemerintah kemudian kesepakatan yang kedua dari para ulama bahwa penutup penentuan masuk dan keluarnya Ramadan itu hanya dengan cara rukyat hilal bukan dengan cara hisap dan cara hisap itu hanya dikenal di kalangan orang-orang belakangan ada yang menisbatkan beberapa nisbat ucapan kepada sebagian as-salaf dan itu nisbat tidak ada yang benar dari sudut riwayat yang paling pertama dikenal menyelisih kesepakatan itu itu adalah as-subuki adalah as subuki di kondisi kalau mendung kemudian menjadi meluas setelah salah seorang ulama Mesir yaitu Syekh Ahmad Syakir beliau membo membolehkan menggunakan hisab secara mutlak ini inilah yang diwarisi karena banyak orang yang belajar di Mesir akhirnya terwarisi ke berbagai negara. Tapi kalau dirunut ke atas itu menyelisih kesepakatan ulama. Disebut di kesepakatan-kesepakatan itu oleh Ibnu Mundir, Ibnu Hubeiro, Ibnu Kudaman, Nawawi dan selainnya dari para ulama. Jadi harus dipahami dari kesepakatan itu. Kemudian kesepakatan yang ketiga dari Rukyat Hilal. Hilal itu hanya bisa diketahui dilihat atau tidak itu setelah matahari terbenam setelah matahari terbenam itu lain dibahasakan sekarang dengan imkanur ru'ya jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada itu imkanur ru'ya dan seterusnya itu enggak benar itu menyelisihi kesepakatan ulama Ibnu Hazm menyebutkan dari kesepakatan para sahabat rukyat itu hanya dianggap setelah matahari terbenam di tanggal 29 atau tanggal 30 dari bulan Ramadan. Jadi kalau terlihat dari sebelum matahari terbenam itu tidak di, dianggap sebagai hilal. Jadi kalau kita pegang tiga kesepakatan ini, itu sebenarnya nggak usah memikirkan ada lebaran hari ini hari itu. Ikut saja dari tiga hal yang disepakati dari masa ke masa. Hanya saja kita ini kadang keluar dari hal-hal yang sudah jelas dimaklumi, ya. Dan kadang sebagian dari kita bergampangan. Oh ini silang pendapat, silang pendapat di mana? justru yang mendatangkan hal yang apa namanya menyelisih itu perkara baru tidak ada sebelumnya kita harusnya kita ajak supaya kembali lurus ikut kepada keputusan pemerintah supaya tidak ada yang memberikan dua statement di hal yang merupakan letak kebahagiaan kaum muslimin kesepakatan mereka di situ harusnya lebaran bersama nampak kebersamaannya nampak kekuatannya nampak keindahannya Paling tidaknya kalau seorang itu misalnya dia punya hal pada pendapat pribadi, anggaplah itu pendapat pribadi benar, yang pendapat pribadi benar pun itu seharusnya kita simpan untuk menjaga kebersamaan. Itu akal sehatnya di dalam syariat. Itu akal sehatnya di dalam syariat. Karena itu pertanyaan ini bagaimana kalau begini dan begini itu hal-hal yang tidak bermanfaat pertanyaan itu. Kalau seorang sudah mengenal dari hukum syar'i di dalam pembahasan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya wallahu taala alam.